Saat ini perusahaan Petrochina International Jabung LTD sudah mendapatkan sertifikasi ISO 37001/2016 untuk sistem manajemen anti penyuapan. Sertifikasi ISO tersebut diperoleh merupakan bukti komitmen Petrochina dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan sehat. Hal itu dipaparkan M. Yuda Ramdhani, selaku pejabat CSR dan Comdev Supervisor Petrochina International Jabung LTD, di hadapan puluhan wartawan saat mengikuti media field trip Forum Jurnalis Migas, FJM, tahun 2024, di kawasan wisata Embung Bina Lentari Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 9 Juli 2024 yang lalu. 20 bulan lalu, tepatnya 25 Februari, kami sudah menerima sertifikat ISO 37001/2016 terkait anti-bribery management system. ISO ini sebagai perusahaan migas yang patuh dan menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Ini merupakan komitmen dari perusahaan terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Sertifikasi ini merupakan langkah nyata dari kami untuk mencegah segala bentuk penyuapan dan kejahatan korporasi lainnya. Sertifikasi ini sudah berlaku sejak 15 Desember 2019 yang ditinjau kembali, terus diaudit setiap tahunnya, dan saat ini sudah diperpanjang hingga 15 Desember 2025. Nanti kami akan diaudit kembali untuk perpanjangan sertifikasi. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh, mulai dari manajemen, pegawai, seluruh pekerja yang bekerja di PetroChina, termasuk keluarganya, suami, istri, anaknya, seperti itu. PetroChina juga membuka saluran khusus untuk pelaporan dengan segala pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh karyawan serta semua pihak yang bekerja sama dengan pihak PetroChina. Jadi itu sebagai bentuk keterbukaan kami apabila memang ada ditemukan karyawan ataupun manajemen ataupun keluarga dari pekerja di PetroChina terindikasi hal-hal tersebut.